Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Fandi Bagol. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah rak dinding yang bahannya saya memakai besi holo 2x4 dengan ukuran lebar 43, tinggi 51, panjangnya sekitar 70 cm-an. Yuk kita lihat cara-cara pembuatannya.
Nah, ini rangka rak dindingnya sudah jadi, guys. Tinggal kita beri ambalan dari papan. Nah, papan ini saya lapisi dekosit atau HPL bisa juga, yang telah saya ukur panjang dan lebarnya. Tinggal memasukkannya aja, nanti kita kencangkan dengan skrup ya, ambalannya kita kencangkan lagi dengan skrup. Besi plat ini kita beri lubang ya untuk freezer, gunanya untuk mengencangkan rak ke dinding kita menggunakan freezer. Ini ambalan kita skrup juga agar tidak mudah terlepas. Guys, demikianlah video dari saya cara membuat sebuah rak dinding multifungsi yang bisa menaruh file-file buku kita, dokumen-dokumen kita, barang-barang hias, dan lain-lainnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.